Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Vita Rusdian dari komunitas penggerak OKOC Ina Makmur. Alasan saya bergabung di OKOC Indonesia karena saya ingin produk-produk saya lebih dikenal oleh masyarakat luas dan saya ingin lebih mengembangkan UMKM saya ini supaya lebih berkembang lagi. Dan saya ingin bersama teman-teman saya mengembangkan UMKM Indonesia ekspor ke luar negeri. Jadi saya ingin Indonesia lebih dikenal mancanegara. Bisnis saya juga menjadi lebih besar. Yang dulu saya mungkin tidak paham tentang beberapa gimana cara mengurus perizinan. Saya bisa berkenalan dengan banyak orang di seluruh Indonesia. Bahkan impian saya suatu saat saya bisa ke luar negeri dengan bersama teman-teman saya memperkenalkan UMKM Indonesia. Oke, OC Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Wardani dari komunitas penggerak OKOC Ina Makmur. Alasan saya bergabung di OKOC Indonesia karena dengan mengikuti banyak pelatihan-pelatihan di sini, sebagai pelaku usaha, saya ingin produk saya dikenal oleh masyarakat dan masuk dalam aplikasi di OKOC, yaitu aplikasi Mart, di mana produk-produk saya akan banyak dinikmati oleh para konsumen dan mereka bisa melihat produk saya untuk dijangkau dalam masyarakat luas maupun dikenal dalam beberapa negara. Oleh itu, manfaat saya banyak sekali di sini. Demikian selintas acara saya, OKOC Indonesia tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawaroh dari komunitas penggerak OKOC Ina Makmur. Alasan saya bergabung dengan OKOC Indonesia karena saya ingin produk-produk saya bisa lebih maju dalam hal kualitas, perizinan, dan kemasan. Dan manfaat dari ikut OKOC Ina Makmur yaitu supaya produk saya bisa dikenal lebih luas lagi, bisa diminati banyak orang dan menambah omset penjualan saya. Dan impian saya, kepingin produk-produk saya bisa ekspor ke luar negeri, bisa belajar dari kemasan-kemasan yang telah sukses di pasaran mancanegara. OKOC tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Ditanto dari komunitas penggerak OKOC Ina Makmur. Alasan saya bergabung dengan OKOC Indonesia, saya melihat konsistensi OKOC Indonesia dalam ikut membangun bangsa melalui gerakan ekonomi kerakyatan dan menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan sampai detik ini itu tetap berjalan. Konsistensi itulah yang membuat saya tergerak hati untuk ikut bersama-sama sebagai warga negara membangun bangsa ini. Banyak manfaat yang saya dapatkan dengan bergabungnya saya di OKOC Indonesia. Yang pertama, silaturahmi alhamdulillah antar penggerak maupun sesama anggota komunitas luar biasa. Kita saling support, kita saling berbagi, kita saling bantu, menyemangati, apapun yang kita lakukan insya Allah akan berhasil dengan baik. Banyak program-program yang telah diluncurkan OKOC Indonesia yang kami rasakan bersama teman-teman yang luar biasa, mulai dari pelatihan, pendampingan, pemasaran, bahkan akses permodalan pun OKOC Indonesia selalu support kami. Nggak hanya dalam kondisi normal, akhir-akhir ini sampai detik ini pun dalam kondisi wabah COVID melanda negeri kita, OKOC Indonesia tetap konsisten membantu warga negara tetap eksis di dunia perekonomian. Masih terus OKOC Indonesia.